kembali lagi di channel Michael Finn guys. Dan hari ini kita teleportasi ke Hotel The 101 di Jogja. Yeay. Dan kamar kita di ruangan 4009 guys. Mantap sekali. Entah kenapa bisa ada ruangan 4. Masih jauh. Tunggu aja guys, bentar lagi nyampe kita. Mantap. Dah, ini kita nyampe di 4009 guys. Ya, mantap sekali. Nah, kita buka pintunya guys. Pakai ini guys. Apa smart key ya, namanya smart key. Dan BTW ini udah malam banget. Iya. Nah ini kamar guys. Berat banget dulu. Aduh. Dan ini harusnya dimasukin di situ buat nyalakannya. Tapi sudah dimasukkan. Ada seseorang yang tidur di sini, siapa ya guys? Dan kita taruh kuncinya dulu. Ini udah ditaruh semua barang-barangnya di sini guys. Tuh. Nah, ini hotel sampai betul. Oh my god. Dan di sana ada terasnya. Aku nggak tahu cara kuncinya, tapi tahu cara bukanya. Dan di sini terasnya guys. Ya tadi aku udah buka, cuman nggak tahu cara kuncinya. Ribet banget dah di sini. Waduh. Dan terasnya sempit banget guys. Ini ada kursi satu, kursi dan meja. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan di kota-kota Jogja. Tapi berhubungan udah malam ya, jadi gelap. Ya semuanya gelap. Itu the hotel di situ. Dan ada kolam renang di bawah guys. Dan kayaknya itu untuk breakfast. Ya. Mantap sekali guys. Dan situ ruangannya banyak sekali. Tapi aku nggak yakin itu beda atau sama. Ya bisa jadi kolam renangnya itu dalam. Tapi ada kolam renang satu lagi di sana. Jadi ada dua. Dan itu cukup sekian sepertinya untuk teras yang di sini. Waduh. Meja yang besar. Ya bagus sekali. Di situ ada meja lagi, cuma ini paling besar. Dan di sini ada dua welcome drink-nya. Ada 101 with compliment. Nih guys, aquanya ada dua. Waduh. Dan di sini sempit banget ya, maaf berantakan ini ya. Normal sempit. Di sini apa? Ada beberapa macam-macam ini. Yang pertama adalah teh celup, guys. Kita dapat 2 teh celup, 2 gula merah, gula aren. Ya sih gula merah. Dan di sini ada non dairy creamer ya, creamer, guys. Dan di sini ada diabetasol. Yey, ada kopi di sini, guys, tapi dan di sini adalah gula kristal. Wow, ada kristalnya, guys. Dan di sini kita dapat udakannya 2 buat ngudak itu. Dan gelasnya ada 2 juga sama tisu. Dan tempat untuk naruh itu tadi. Dan di sini ada termos, guys, warna putih. Dan ini belum dicolokin.
ya menghemat listrik juga sih. Nah di sini isinya bersih guys. Nah mantap, jangan nyemplung situ nanti jadi HP celup. Celokannya juga warna putih guys. Nah di sini ada tisu satu kotak. Dan di sini ada itunya apa? Pajangannya dari 101. Ya mungkin aku beresin nanti lah yang gula-gula ini. Aduh, mantap sekali. Mungkin itu cukup sekian untuk meja yang besar ini. Dan di sana ada lampunya. Kalau 8 tinggal nyalain. Wah! Magic. Dan di sini TV-nya kurang lebih 22 inci guys, merek LG. Yeay, iklan lagi. Waduh. Dan di sini ada buat USB atau flash disk-nya. Kita colokin di sini guys. Colokin dikir. Jangan sampai rusak guys. Aduh. Dan TV-nya warna hitam karena belum nyala. Mari kita coba nyalakan pakai remote di situ. Oke, di sini remote-nya. Besar banget. Bisa nyala nggak? Wah, nyala. Besok sekali guys. Kita boom. Dan di sini ada teleponnya di sini. Telepon. Gak ada angkanya lah. Ada 6. Salah pencet guys. Ini ada 6, sini ada 6 juga, jadi 12. Ini bisa panggil restoran, tapi nggak ada itu. Ini kali. Ya, sini guys, menunya. Kenapa harus berdiri gini? Ini ada gue service yang pertama. Yang kedua resepsionis atau front office. Yang ketiga adalah bell desk. Yang keempat adalah housekeeping. Yang kelima adalah room service atau restoran. Yang keenam kalian bisa spa atau fitness guys, biar tambah strong. Dan sini adalah 101-nya atau buat apa. Dan ini smart stylish experience. Dan sini ada local calls 9 tambah city area code tambah telepon numbernya. Dan sini ada international 9 tambah 0, 17 tambah country tambah area tambah number. Dan di sini bisa memanggil apa dari ruangan ke ruangan lainnya. Mantap sekali guys. Dan bagaimana? Dan ini ada lampu satu di sini buat penerangan. Dan ini remote AC-nya di sini. Dan di sini adalah safe deposit guys. Kalian bisa nyimpan barang-barang di sini. Wow. Dan apa di sini ada instruksinya cara apa mengunci ini safe depositnya. Dan di sini bisa kalian cek-cek jangan asal-asal nanti terkunci guys. Dan di sini ada minibar tapi apa nggak ada gratisan minumannya guys, sayang sekali. Dan di sini adalah ranjangnya atau bednya. Aduh, dan mama saya dan adik saya sudah tidur guys. Waduh, karena udah bener-bener malam. Dan ini ukurannya, untuk ukurannya yaitu king guys. Dan di sana ada 2 bantal besar dan 2 bantal kecil. Ya, dan ada selimutnya di sini guys. Kalau apa pertama sih rapi aja, nanti udah berantakan semua loh. Tinggal orangnya yang beresin. Waduh, mantap sekali. Dan di sini ada bathroomnya guys. Lampunya enggak sih? Nah, lampunya kan nyala kan. Ya. Mari kita masuk kamar mandi. Teret, teret. Waduh, dan apa? Seperti biasa ada wastafel. Ya, wastafel terus ini. Ada soap atau sabun guys, buat sabun kalau mau makan. Dan di sini ada 2 gelas buat sikat gigi. Dan ini kayaknya sikat giginya guys, sikat gigi sama itu
Ya, lain-lainnya. Nah, di sini apa hair dryer. Tapi aku nggak tahu cara pakainya. Bekerja guys, masih bekerja. Mana sini? Seriously? Nggak tahu lah. Dan apa di sini ada itu klosetnya guys. Mau nggak sih? Masih ada tisunya di sini. Ini pencetannya udah modern. Dulu kan apa ada dua isinya. Sekarang udah jadi satu. Ini ada handuk ya, dua. Dan anak kecil dua juga. Ini ada tulisan di sini. Bantu kami mengurangi pemakaian air. Letakkan handuk di lantai jika Anda menginginkan penggantian. Oh, dan di sini ada tunjuk cara penggunaan klosetnya di sini. Dan ada sampah di situ. Apa jawab? Kenapa deket banget? Dan di sini apa? Tempat shower. Kasih, tapi aku mau makan sekarang udah malam. Ini ada sampo nya sama shower gel di sini. Kalau shower gel itu warna biru, kalau sampo nya warna kuning. Dan ini bisa meletakkan sabun batang di sini. Dan di sini buat tangan, cuci tangan. Di sini ada aturan buat shower ini. Dan di sini ada bolongan dua buat naruh-naruh kayaknya. Untuk kamar mandi yang di sini. Morning guys. Nah, di sini aku udah makan, tapi karena aku baru ingat kalau mau shooting kayaknya sih aku apa habis cuman apa kan apa tahu-tahu muncul ide gitu buat shooting makanan-makanan. Makanannya sangat enak sekali guys. Ya tapi aku cuma ngambil ini aja soalnya gak ada makanan lain yang enak buat gitu. Tapi bagi kalian ya mungkin ada yang suka lah. Dan di sini aku minumnya susu guys. Mantap. Pastinya susunya itu buat apa? Sereal. Cuman ya karena aku suka susu ya jadi buat minum aja. Ini guys, serealnya susu putih sama apa kopi keram, enak banget, mantap. Dan tadi apa aku lihat tadi susunya itu ada yang coklat guys,
dan macam-macam apa serialnya yang kayak honey star itu ada. Terus ada minuman lain kayak orange juice atau yang dan di sana tadi katanya ada kue dorayaki, jadi bisa dicoba dikasih apa toppingnya sendiri. Oke guys, aku mau lanjut makan yang ini. Ya guys, aku saking enaknya habis. Ya sempat nambah lagi sih tadi kalau. Sekarang aku udah kenyang. Nanti habis itu langsung sikat gigi. Nah, di sini minumnya yang tadi. Di sini sangat bagus guys. Kalau ada piring kotor langsung diangkut guys. Waduh, kayak ada CCTV aja, mantap. Ya kebanyakan coklat aku guys. Ayo langsung aja kita review makanannya di sana. Yang pertama-tama makanan pokok adalah nasi putih. Piringnya di bawah guys. Dan di sini ada oseng-oseng tapi dan kosong. Ya tahu, tapi itu dan ini ada capcai Jawa. Enak sekali guys. Dan di sini ada ikan cabai garam. Kayaknya pedes. Atau merica. Dan di sini ada tongseng ayam. Ayam. Dan di sini ada eklen parmigiana atau sos macam-macam kan taruh top. Di sini ada top zucchini dan di sini ada potato atau kentang. Di sini ada kerupuk sama aneka kerupuk dan sambalnya. Ada sambal. Selanjutnya ini adalah mangga. Ya. Akhirnya habis. Atau di sana ya? Mungkin di sana kan. Kan ada orang nih. Ya, kan namanya salah. Dan di sini ada salad bar atau buat salad. Dan di sini ada buat apa salad-saladnya, ini ada kacang tolong. Timun di situ, ini tomat, ini bawang, dan ini adalah ini kind of dressing, tahu buat nyampur bumbunya salad lah, ya bumbunya salad. Dan ini ada yogurt, kenapa ada yogurt? Ini ada yogurt, ini rasanya beda kali. Kayak cemilan kecil-kecilan, mantap. Yang di atas ini bukan guys, kita makan. Nah ini ada coklat. Lain-lainnya. Yang aku ambil cuma coklat guys, mantap. Ini ada honey star di sini. Yang bisa kalian dan di belakang sini ada lagi.
kamu, tapi bentuknya beda. Namanya adalah cornflakes. Cornflakes. Dan di sini adalah buat coklatnya, berarti coklat. Ya, yang aku makan tadi namanya Puki. Ini ada air Puki. Ini aku banyak kan. Ya. Terus makan waktu itu ya. Dessert water atau yang ada lemon-lemonnya. Kan ini dingin, guys. Beneran dingin banget. Ini adalah orange juice atau jus jeruk. Kacot. Mari kita coba. Lumayan. Oh my god. Kalau begini gimana? Kayak kiwi. Kiwi asli enggak? Enak sih. Dan di sini adalah aneka makanan K2, guys. Mantap sekali. Ya, di sini ada yang pertama-tama adalah donat. Dan aku enggak mau makan lagi soalnya kenyang, aku habis makan. Ada nasi goreng juga, Pak. Oh iya. Dan ini adalah muffin dan soft roll. Yang mana soft roll? Enggak tahu aku. Ayin, muffin yang atas. Terusnya adalah croissant, ya kayak roti gitu. Sama ini ada yang lain-lainnya. Enggak ada iman, guys. Dan yang roti di sini kalian bisa masak atau makan langsung. Maksudnya caranya cepung, nanti otomatis masak. Cara. Tapi yang tahu. Cara gimana masa dimasukin? Dan sini adalah bumbu-bumbunya. Kayaknya Oreo. Mesos sama coklat gitu, kayak kacang gitu. Sama di sini, sama sini adalah mesos kecil-kecil, ya apapun. Ini adalah mesos warna-warni sih. Ini kacang, ya kacang. Dan ini adalah selai-selai stroberi dan ada coklat juga, guys. Itu yang aku hafal. Itu untuk meja yang kedua. Dan kita next ke meja yang ketiga, yang di luar, guys. Dan di sini ada kolam renangnya, guys. Ya, cukup besar lah. Ya, kayaknya ini apa, yang gak nyaman yang bisa rentang. Dan ada penampakan, woy. Siapa ini? Dan di sana ada egg corner atau kayak kita bisa masakin telur, nanti kita makan. Oh, ini ada
sama waffle nggak satu. Ya pancake ini bisa kita sebut dorayaki. Dan di sini adalah bumbu bumbunya. Ini ada honey atau madu. Ini ada maple syrup. Ini yang kayak tapi sama. Itu adalah bubur mutiara. Nah, kenapa ini nggak berang? Yang di sini kayaknya, tapi udah menghilang atau kayaknya udah habis. Kamu tradisional. Ini adalah gula asam dan ini kunir asam dan di sini nggak ada namanya. Adalah gelas-gelasnya. Kayaknya susu. Santan, guys. Kira susu. Iya. Udah jauh lah, mantap. Gudeg jauh dan ada kesukaannya. Dan di sini nasi goreng daging. Apa enggak sini? Apa enggak sini aku? Dan di sini ada nasi goreng kare. Kare sama nasi goreng. Ya aku enggak mau sini. Sayang sekali. Dan di sini ada nasi ganti. Perkedel. Oh, ini udah mau habis. Andai kamu ingin tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe and like guys. Dan share kalau kalian misalnya suka sama untuk makanannya banyak banget ya guys, aneka ragaman makanan. Iya. Mahal deh. Dan di sini adalah bir kornet atau apa?
Iya, itu ada rasa-rasanya yang tercantum di situ. Ya, ada rasa-rasanya juga. Dan ini tidak cocok untuk 21 tahun ke bawah. Dan ini ada rok di bawah 18 tahun nggak boleh kamu. Jangan. Termasuk saya, guys. Kalau saya mau begini kan marah orang tua langsung banget. Apalagi harganya mahal, nggak mungkin aku beli. Aku nggak pernah nyoba. Ya ya, aku mau. Nah, tolong. Dan di sini aku baru lihat, guys. Ada kopi sama kopi. Ini adalah mesin kopinya. Dan di sini ada gulanya. Nah, kasih aja sesuka kalian, tapi jangan banyak-banyak. Gendut kayak aku, guys. Dan ini kayaknya susu biji, guys. Ya, tuh jangan sampai kemasan. Bagus. Ini adalah buat naruh